فيها nikmat Islam dan nikmat iman
sehingga pada kesempatan di malam hari yang penuh barakah ini, di penghujung daripada bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Muharram, kita sama-sama hadir di masjid ini, di rumahnya Allah, menjadi tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tetamu baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di dalam majlis Rasulullah. Karena di majlis ini diagungkan dan diangkat baginda-baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, makhluk Allah, kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan sama-sama kita mendengarkan sabda daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, aqwaluhu wa af'aluhu wa tadbiruhu, yang disebut itu hadis adalah ucapan Nabi Muhammad, yang disebut itu hadis adalah perbuatannya Nabi Muhammad, amaliannya Nabi Muhammad. Disebut itu hadis adalah ketetapan, ketentuan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, aqwaluhu wa af'aluhu wa tadbiruhu, mau dari ucapannya, mau perbuatannya, atau sahabat berbuat di hadapan Nabi, Nabi diam, itu menjadi hukum dan menjadi hadis daripada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan tentang hadis yang berkenaan yang diriwayatkan oleh baginda, yaitu sahabat Nabi besar Muhammad SAW, Sayyidina Abbas, Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas berarti Abdullah bin Abbas, anak dari mamanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dua-duanya sahabat. Sayyidina Abbas adalah pamannya Nabi, sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Abbas yaitu Abdullah adalah anak daripada Sayyidina Abbas, berarti anak dari paman Nabi Muhammad. Maka dua-duanya juga sahabat, maka disebut dengan kalimat radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda atau berkata waktu di Yaumul Fath Makkah di hadapan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau seraya mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fath Makkah, adapun sebelum Fath Makkah terjadi hijrah bagi Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita baca dan kita ketahui di dalam kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad SAW, hijrahnya ila Syam, hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Syam, bahkan bukan cuma sekali, dua kali, bahkan tiga kali. Begitu juga hijrahnya ila Taif, hijrahnya Nabi ke kota Taif, hijrahnya para sahabat ke Habasyah atas perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah Fath Makkah lah hijrah ba'dal fath. Walakin jihadun wa niyatun. Setelah itu Nabi mengatakan tidak ada hijrah tetap, tapi itu hijrah yang zahir. Akan tetapi hijrah yang hakiki, Rasulullah SAW mengatakan al-muhajir man hajara dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzi
alladzina tabahum bi ihsan radhiyallahu ta'ala anhum wa radu anhu. Mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang lebih dahulu beriman daripada kita sebelum Fathu Makkah. As-sabiquna al-awwalun humul ladzina qabla Fathu Makkah, sebelum Fathu Makkah. Maka diberi julukan atau diberi titel as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang lebih dahulu berjuang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan bahkan nyawa yang dia perjuangkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan tidak ada yang seorang pun bisa menandingi, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Limana? Kenapa? Li'annahum badalu, karena mereka mengorbankan an-nafais, hal-hal yang paling berharga yang mereka miliki, harta dan jiwa mereka, mereka korbankan. Didasari karena apa? Karena mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang di muka bumi yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita baca di dalam kitab maulidnya di rumah, aina muhibbun, aina muhibbun alladzina alimu badrun nufusi ma'anna ba'isihan. Mereka orang yang dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mereka yang rela mengorbankan hartanya yang paling berharga, begitu juga nyawanya mereka korbankan. Sehingga didapati mereka dikhawatirkan apabila ada musuh yang ingin memanah Nabi atau melemparkan tombak kepada Nabi, biar mengenai mereka agar tidak mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada didapati di antara mereka para sahabat menangkis tombak atau panah dengan tangan mereka. Kalau mereka tidak sanggup menangkis panah atau tombak dengan tangan mereka, mereka sodorkan dada mereka, yang penting tidak mengenai bagi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sehingga dikatakan walladzina tabauhu bi ihsan, dan orang-orang setelah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti jejak mereka, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu wa radha, dan ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga kita setelah Fathu Makkah, kita mengetahui tentang sejarah riwayat bagaimana kejadian di waktu Fathu Makkah. Kalau mau diceritakan tidak cukup waktunya. Tatkala umat Islam, jumlah umat Islam sudah lebih banyak dari mereka orang, sehingga berbondong-bondong mereka dari Madinah mendatangi kota Makkah al-Mukarramah. Tapi Nabi berwasiat kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ada yang melakukan sesuatu kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mana pada masjid bahwa amin, barang siapa yang masuk masjid waktu Fathu Makkah bahwa amin, maka mereka aman. Man dakhala dara Abu Sufyan bahwa amin, yang masuk rumahnya Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam, dia pun juga aman. Dia muamalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada musuh, bukan kepada kawannya, kepada dia tahu waktu itu pimpinan Quraisy itu Abu Sufyan, orang yang terhormat, yang terpandang, langsung saudara.
Rasulullah mengatakan dengan akhlak beliau, man dakhala darah Abi Sufyan fa huwa ahli. Masuk rumahnya Abi Sufyan. Kalau orang sekarang udah punya kekuatan, ya, bala tentara ada sama dia, yang ada balas dendam. Ya. Yang ada sebaliknya, barang siapa yang masuk rumah Abi Sufyan, maka dia rumah mana? Itu mungkin kebalikan. Masuk rumah itu dia anak. Tapi Nabi tidak begitu. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi bilang, mana kalau Abi Sufyan tolak? Ini Abi Sufyan. Istrinya bilang, mana dia? Apa yang telah dijanjikan? Ya, sahabat yang mengatakan Rasulullah itu, Nabi Muhammad yang mengatakan, sadar, semua benar apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW waktu masuk Mekah, ya, dia tundukkan dia punya kepala dengan menggunakan imamah hitam, imamah sauda, ya, pakai imamah hitam di atas kontanya Nabi. Subhanallah. Itu sampai itu dadanya Nabi itu udah hampir rapat mendekati itu pundaknya on, punggungnya onta. Tawadhu'an li jalalillah. Tawadhu' dengan keagungannya Allah Subhanahu. Bukan dengan terang tinggal Nabi masuk ke tempat. Dengan tawadhu'. Subhanallah, syukur akhlak. Masuk masjid tidak akan sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dengan penangkap ini musuh buyutan ini ditangkap dengan sahabat. Tinggal tunggu perintah Nabi, panjang kepalanya. Semua nak, tapi tak bisa dengar apa. Yang tertirun amal info daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaf Nabi, tawaf di Ka'bah, abu tawaf di Ka'bah. Pertama di sepatu-patu semua jatuh. Baru pakai isyarat tongkatnya saja boleh jatuh lagi. Waktu tawaf ada terlintas di pikiran mereka orang-orang muslim Islam. Ini mereka dari Yathrib, tempatnya wabah penyakit. Terkena kalau orang itu Yathrib berarti kena demam. Maka waktu putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga Nabi harwalah lari dari kecil. Makanya sunnah kepada orang tawaf lari dari kecil. Menunjukkan ini buat kalau orang depan kan tidak mungkin dari kecil. Dia lain-lain haruah menunjukkan bahwasannya orang-orang Islam. Dan Nabi berpidato di hadapan mereka. Mata tertuna anti ma'idun mifu. Apa yang sekiranya kalian sangka apa yang aku akan berbuat kepada kalian. Biasa tahu itu sama Nabi. Kira-kira ini semua kekuatan dan tangan Nabi. Kendali semua ada tangan Nabi. Waktu mata mengkak. Tapi Nabi bertanya kepada mereka, mana dalam anti ma'idun mifu. Apa yang sekiranya aku akan lakukan buat kalian. Kayaknya akhun kirim ini nafidah. Engkau saudara yang mulia, yang terhormat, dari anak saudara kami juga yang mulia. Nabi yang bilang kaya lo cuma pula-pula apa pada takut mati. Gak digituin sama Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang apa? Idhabu wa antum tulqa. Tidak waktu itu lepas. Akan tetapi apa yang terjadi dengan akhlak Nabi Muhammad SAW? Tidak jalan Rasulullah. Diwajibkan. Warahidan nasi turunan masuk Islam terlompok-lompok. Bukan satu dua. Lompok-lompok masuk dalam jumlah masuk. Mengucapkan syahadat. Bila Rasulullah naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama min hijrah, buah daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah al-mukarramah, Masqat Ra'si, tempat beliau dilahirkan, kota Mekah al-mukarramah. Hijrah ke Madinah Munawwarah. Ma wasala ilayna khair. Kalau bukan karena sebab
dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Walakin jihad, tinggal jihad. Al-mujahid menjahat nafsa. Orang yang mujahid bukan hanya orang yang pegang pedang. Yang pegang pedang lepas dari orang yang pegang pedang. Menjahat nafsa. Dia berjuang melawan hawa nafsu. Raja jihad melawan hawa nafsu itu paling berat, musuh dalam selimut. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi telah mengatakan, wahfadil qalba ayyurimma bihi syaitan wal nafsu wal hawa wal dunia. Empat perkara kita minta sama Allah, dijaga hati kita ya, dari hawa, dari nafsu, daripada syaitan, dan daripada dunia dijaga. Kemudian wadinya pasangnya. Jadikan niat ini pondasi, innamal a'malu binniat. Ya, pondasi kita ini niat. Fa sahih niyyat qabla al-'amali wa qidha maqrunatan min awwali, kata satu ubat. Mau ngamalin apa saja niat dulu. Orang-orang dulu jadi orang besar dasarnya berniat yang saleh. Niat yang saleh. Dia belum kawin, belum punya anak, jadi ya Allah, kalau pun nikah nanti aku punya anak. Kalau dipanggil dengan panggilan perang, ajakan perang, semuanya siap. Ya, sekarang ya, kita persiapkan diri kita untuk melawan nafsu, melawan hawa nafsu, melawan syaitan, dan melawan ya, kerakusan kepada dunia, sehingga kita dikatakan orang yang muhajir yang hakiki, orang-orang yang jihad yang hakiki, sehingga nanti kita bisa nalhaq, bisa ikut bareng dengan mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hadza wa atukum billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para hamba dan hadirin para asatidz hadirin dan hadirat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan 2 minggu yang lalu dibahas oleh guru kita Nabi Jendal dan Profesor Nabi Jendal masih tentang keimanan dan keyakinan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dibahas dalam pertemuan yang lalu tentang semua apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW adalah benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa waktu yang lalu dibahas tentang mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW, tentang Al-Quran, tentang kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu, tentang para malaikat sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai dan kita yakini keberadaan mereka, para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini dibahas di antara apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surga. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surga adalah hak, adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi mereka orang-orang yang takwa, yang taat kepada-Nya, surga yang begitu indah, yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma hadhihi ad-dunya illa ma'ikamatin wa ma hiya illa tarqi ila al-watan wa ma Imam Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya dunia ini kalau
Kehidupan di negeri akhirat hanyalah surga bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi golongan mereka. Yang Allah pernah didengar oleh telinga, hayalan belum sampai ke sini. Segala kenikmatan, kebahagiaan, keindahan yang pernah dilihat oleh setiap mata dari sejak Adam sampai hari kiamat, semua keindahan yang pernah dilihat oleh mata, ambil gambar surga lebih agung dan lebih hebat dari itu semua. Penglihatan terbatas, jauh lebih luas yang kawannya mendengar. Kenikmatan surga lebih hebat dari apapun kenikmatan yang pernah didengar oleh telinga setiap manusia. Seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, kenikmatan apapun yang pernah mereka dengar, walaupun belum pernah mereka lihat, ambil kabar yang pasti surga lebih agung dan lebih hebat. Penglihatan terbatas, pendengaran terbatas, yang tidak ada batasnya khayalan. Silakan kita bangun khayal. Kita mau ambil gambar yang pasti, surga lebih hebat dari khayalan kita. Allah bilang di dalam hadisul qudsi, a'adatu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang bangun di malam hari bermunajat kepada Allah, tatajafa junubuhum 'anil madajini yad'una rabbahum khawfan wa tama'an fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji orang-orang yang bangun di malam hari bermunajat kepada Allah, Allah katakan, sungguh tidak ada jiwa yang akan mengetahui, tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang Allah persiapkan untuk mereka daripada kenikmatan surga yang akan Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan, diriwayatkan di dalam beberapa hadis tentang kenikmatan surga. Nikmat ini kita kalau berbicara tentang kenikmatan surga, aduh manis banget. Manis banget, sebab itu kenikmatan luar biasa indah. Mereka di surga, semua yang masuk surga bukan karena amal perbuatannya, bukan karena amal ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam menyatakan di dalam hadisnya, "La yadkhula ahadun al-jannata bi 'amali." Enggak ada seorang pun yang masuk surga dengan amal perbuatan. Sahabat tanya, "Wala anta ya Rasulullah?" "Wala, illa an yatawaffani Allah bi rahmatih." Termasuk saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka yang masuk surga dia dalil adalah rahmat dari Allah Subhanahu.
minta apa-apa, kau minta sekali itu sebanyak minta surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mereka orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia. Disebutkan di dalam hadis. Saya ingin ceritakan sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis tentang orang yang paling miskin di surga. Kita enggak bicara orang yang paling kaya. Sebab enggak bisa digambarkan bagaimana orang yang paling miskin di surga. Ibarat kata kita ini bahasa kita gembel di surga. Bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebagaimana ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dikutip oleh Imam Muslim di dalam kitab. Itu disebutkan bahwasanya orang yang paling akhir masuk surga. Siapa dia? Namanya Juhayl. Orang paling akhir masuk surga namanya Juhayl. Setelah dibakar di dalam api neraka selama 7000 tahun. Sedetik aja dibakar di api neraka kagak enak. Ada 7000 tahun dia dibakar di api neraka. Terus dikeluarkan dari api neraka setelah tuntas disiksa, dia membayar segala kesalahannya di dalam neraka. Setelah 7000 tahun baru keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Orang yang paling akhir masuk surga ini Juhayl. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan di dalam ucapannya, "Laita bi Juhayl." Coba saya jadi Juhayl. Siapa yang bilang begitu? Umar bin Khattab. Sampai sahabat-sahabat yang lain pada heran, ya Umar gak salah yang dia ngomong begitu. Kita berharap jadi Juhayl itu orang paling akhir masuk surga setelah dibakar di dalam api neraka 7000 tahun. Apa jawabannya Umar? Iya, saya berharap akan jadi Juhayl. Kenapa? Dia walaupun paling akhir masuk surga, tapi dia dapat kabar gembira dan Rasulullah dia bakal masuk surga. Walaupun dibakar Allah di dalam api neraka selama 7000 tahun, tapi dia dapat kabar yang pasti dari Rasulullah dia bakal keluar dari neraka dan bakal masuk dalam surga. Ada itu. Kita dapat kabar gembira kan? Kita bisa menjamin diri kita masuk surga kan yang terjadi. Lakin hadar rajul yahina walaupun 7000 tahun dibakar di neraka dia bakal masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa sallam bercerita, begitu ini hamba suatu waktu dibakar ribuan tahun di dalam neraka, dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Dan ketika keluar, dibiarkan begitu. Dia keluar dari neraka, itu tubuhnya belum hancur, hitam, mulai habis dibakar dari ketawa dalam api neraka. Tapi begitu keluar, mereka keluar lagi dan wajahnya dihadapkan ke dalam api neraka. Di Sahih Bukhari diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana di Sahih Muslim juga ada di dalam riwayat yang lain. Ini hamba memanggil nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, ya Rabb, dipanggil nama Allah. Allah bilang kepada dia, ada apa wahai hamba? Ya Allah, kau telah memuliakan saya dengan mengeluarkan saya dari api neraka setelah 7000 tahun. Ya Rasul, sempurnakan ini nikmat. Engkau telah keluarkan saya, tapi wajah saya tetap melihat neraka walaupun saya di luar. Sempurnakan ini nikmat. Demi Allah, demi keagungan, saya tak akan minta lagi permintaan selain ini. Kata Nabi Muhammad. Cuma itu aja satu permintaan, palingkan wajah saya dari neraka. Allah bilang, wahai hambaku, engkau mengatakan ini, engkau berjanji gak bakal minta permintaan yang lain selain ini. Ini aku belum dorong demi keamananmu. Aku gak bakal minta selain ini permintaan. Palingkan banyak pun dari neraka. Aku gak mau lihat aja 7000 tahun di rumah ke neraka. Palingkan aku dari neraka. Maka dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dipalingkan dari neraka, otomatis yang dia lihat nanti. Suara dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lihat yang tadi di Gunung Merapi, dia lihat kebunnya indah. Yang tadi dia lihat tulang bulu tok panas penuh dengan siksaan, dia lihat cahaya yang terang benderang dengan indah. Maksud siapa yang ada maksud? Gak tahan dia panggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka Allah menjawab lebih ya, ada apa orang Allah? Ya Allah, jangan jadikan saya sebagai hamba yang paling hina. Engkau telah melarikan aku dari neraka. Sekarang kau perlihatkan aku surga yang begitu indah. Aku gak minta lagi. Satu permintaan aja ya Allah. Gak minta lagi yang lain. Allah bilang, bukan yang kau tadi berjanji, gak bakal minta
depan pintu surga. Allah bilang, kau janji kepada kita yang lain. Ini hamba bilang, diharap aku berjanji dengan keadaanmu, aku gak akan minta yang lain. Maka dikabulkan oleh Allah, tidak ketemu. Ke dalam pintu depan pintu surga, tapi di luar. Begitu di depan pintu, dia melihat dari luar. Istana yang indah. Dia lihat kenikmatan yang ada di dalam sungai yang indah. Anugerah Allah yang Allah berikan kepada penduduk surga. Enggak kira dia masuk. Dia panggil lagi, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Allah bilang, lebih ya. Ada apa yang aku? Ya Allah, aku tinggal berkata-kata lagi, saya masuk. Aku ya. Allah bilang, maaf ada Rab yang berkata. Katanya, betul-betul menipu engkau, ya. Dari tadi kau bersumpah gak pernah minta kecuali satu permintaan, tapi berkali-kali sampai sekarang juga kau minta. Nah, makanya jadi kata sebagai hamba yang paling miskin, tinggal kau berlakukan lagi kau masuk. Akhirnya Allah kabulkan, udah janji, gak bakal minta lagi. Ya Allah, saya janji gak bakal minta lagi. Masuk lagi ke bagian dalam ini. Gak usah pakai saja bagian dalam ini. Dimasukkan ke Allah Subhanahu. Begitu masuk, dia lihat dengan mata kepala surga yang indah, istana yang luar biasa, yang mogok segala yang dia lihat. Mau minta boleh malu sama Allah. Dia diam, tunggu ya mau. Sampai akhirnya gak minta-minta, ternyata tahu diri itu gak diam. Allah yang mulai, yang ada, saya yang ada. Sumpah gak minta, kayak dia bilang, ya Allah saya malu. Allah bilang, silakan apa yang kau inginkan, kau minta kepada Allah. Maka yang kau minta, ya betul. Apa yang kau inginkan, boleh aku minta? Silakan, apa yang kau inginkan, kau minta. Dia minta segala harapan. Apa yang ada di benak ini, yang ada di akhirat itu, dia minta sama Allah SWT. Ya Allah, saya kaya ini, ya Allah, saya kaya itu. Dia minta segala permintaan. Apa tuntas segala itu, Tuhan bertahan. Dia akan tuntas. Allah bilang, ini hamba, masih ada lagi kan? Jangan lupa, ya Allah semuanya benar. Allah ingatkan, bukan ada permintaan yang dulu yang dipengen harapkan dari aku di surga. Kau belum lupa, oh ini juga ya Allah. Diingatkan Allah. Diingatkan lagi beberapa permintaan, semuanya diminta. Setelah tuntas semuanya, Allah bilang lagi hamba. Wahai hambaku, untukmu segala yang kau inginkan, dan untukmu segala kenikmatan yang pernah ada di dunia dari sejak pertama sampai hari kiamat, semuanya disatukan dan diiman gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya Allah, ente punya istana satu di dunia aja udah senang. Ada kenikmatan yang pernah ada di dunia dari sejak diciptakan di dunia. Sampai hari kiamat semuanya dijadikan satu. Dikali 10 maka itu hamba yang paling miskin di sana. Ini hamba dengan begitu. Kalau ada berarti bisa mati orang. Kaget bisa stroke. Di dalam hati kita dicerita, itu hamba kaget. Dia bilang, ya Allah, pasti sakit. Ya Allah, jangan kepolong-kepolong aku, katanya. Jangan kau mengalami aku. Itu ada di salah satu ayat yang Allah kasih pesanan. Jadi nabi Bakar radhiyallahu taala anhu Allah ketika menceritakan ini dia tertawa. Orang-orang yang mendengarkan dari Abu Hurairah melihat Abu Hurairah tertawa, mereka diam. Abu Hurairah bilang kepada mereka, hanya dia kenapa kau tertawa? Kenapa kau tertawa? Abu Hurairah bilang dulu waktu nabi cerita sampai di sini beliau juga tertawa. Ketika mendengar dia Allah bilang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, jangan kau menikmati, jangan kau mengapa-apa. Sakit polos dia itu apa? Ya Allah bilang, untuk ini yang pernah penting pada kamu. Walau hasilnya, dia jalan. Namanya orang mudik, baru masuk surga. Udah jadi jalan di surga. Dari kejauhan dunia, cahaya terang benderang. Pemimpin cahaya datang kepada dia. Yang gemetaran jadi ketakutan. Begitu pemilik cahaya datang kepada dia, dia langsung sujud kepada yang pemilik cahaya. Pemilik cahaya itu bilang, angkat kepalamu, bukan waktunya sujud sekarang. Udah habis waktunya sujud ketika kau hidup di dunia. Tanya, siapa engkau? Aku menangkap engkau adalah Tuhan, bukan cahaya terhadapmu. Enggak, aku bukan Tuhanmu. Aku ini adalah pelayanmu di surga Allah Subhanahu. Oh, dia tidak kenal sama pelayannya sendiri. Terus ada, sudah saya di sini diutus. Oleh siapa? Diutus oleh bidadari-bidadari surga.
yang mengutusku kepadamu menyampaikan suatu pesan, cepat datang kita kepada kami. Wanita yang paling cantik yang pernah lahir di muka bumi ditambah kecantikan seluruh wanita yang pernah ada dijadikan satu, gak ada sejujurnya dari tidak dari sorga. Hal di dalam tadi disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tidak dari tidak dari sorga. Apa yang disebutkan dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kerudungan. Tuh, kasih tahu sama ibu. Wanita-wanita surga, bidadari-bidadari surga pakai kerudungan. Kita di sini nggak pakai kerudungan dengan harap masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang tentang kerudungan bidadari-bidadari surga. Itu kerudungannya. Nabi bilang, wala nasiha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungannya bidadari surga. Ente punya rumah mau dijual 1 miliar, mau beli rumah 1 miliar, ya? Itu keuntungannya, harganya akan lebih dari 1 miliar. Ini dunia segini, ente kaya yang jadi duit untuk beli, masih belum bisa. Kaya apa itu keuntungannya? Wallahu a'lam ala ayatul barat wa la bulatul insamihan wa la fatah ala nabi masyarakat. Allah, Allah, sampai Nabi bilang, kalau tidak dari sorga, ngelomong aja dari sorga. Ngelomong ngintip ke dunia kita kan? Itu matahari belum terus dari barat ke timur berubah menjadi harum luar biasa dengan wanginya di bidadari. Allah, dia baru ngintip. Ya Allah, bagaimana? Bagaimana dia cantiknya ya Allah? Sampai di dalam lagi perempuan ini kita yang paling kita sayang, yang paling cinta, kita cintai yang keluar dalam kita, kita ngeluh, ya kita ganti-ganti lagi, dan Nabi SAW bilang tentang ludah di bidadari ini ludahnya, kita di sini gigi sama ludah dan Nabi SAW cerita tentang ludahnya di bidadari surga. Nabi bilang, itu kalau bidadari surga ngeludah samudra yang ada di muka bumi semuanya yang tadinya asin berubah jadi manis. Tuh mudahnya bidadari. Ya mudah-mudahan Allah berikan diri kami yang bakal kita jadi bakal orang-orang yang paling miskin, yang paling melarat gerbang ke suara ini adalah Allah bakal mereka. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam kitabnya Hajj Al-Arwah cerita bahwasanya ketika penduduk surga lagi asyik menikmati kenikmatan yang ada di surga, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan cahaya yang indah luar biasa, yang terang benderang menyambar tiba-tiba di bagaikan kilat. Gak ada pelosok surga melainkan dimasuki oleh cahaya yang indah tersebut. Sampai mereka penduduk surga semuanya bertanya-tanya, dari mana disumber cahaya ini? Ketika mereka bertanya-tanya, satu mereka dari mana sumber cahaya itu yang indah luar biasa? Gak ada pelosok surga lain yang dimasuki oleh cahaya tersebut. Mereka bilang, beritahukan kepada kami dari mana sumbernya. Lalu itu sumbernya adalah seorang bidadari. Cahaya ini sumber-sumber dari seorang bidadari yang tersenyum di wajah suami. Senyumannya bikin surga jadi terang. Ini bidadari yang biasa bersandar begitu. Di sana ada bidadari kok. Waduh, ratunya deh. Sampai itu bidadari surga semuanya, karena melihat ini yang aku nih. Mereka akan ngakuin untung orang yang dapetin muka. Oh, mudah-mudahan kita dapetin dia tuh. Inna ashabul jannati al-yawma fi shughulin fa'alun hum wa azwajuhum
kita di dalam orang ini. Allah, mudah-mudahan bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu itu bila sudah menjadi surga. Ini kalau kita berbicara tentang surga, harus sungguh tidak ada. Cuma kita kasih tahu. Itu bidadari yang paling cantik. Kembangnya bidadari. Mau dibandingin sama wanita yang masuk surga, itu kembangnya bidadari tidak ada. Wanita-wanita muslimah di dunia yang masuk surga, itu bidadari-bidadari yang paling cantik tidak ada. Berubah yang karyawan di dunia berubah jadi cakep di sana. Cuma nanti apa? Nabi pernah ditanya sama satu perempuan sama nenek-nenek, ya Rasulullah mau doain saya masuk surga. Nabi bilang di surga gak ada nenek-nenek. Kagak ada nenek-nenek di surga. Ini perempuan nenek-nenek dia nangis dia pulang. Dia nangis dia pulang. Anaknya melihat bumbunya nangis. Tanya, ini kenapa nangis? Dia bilang, iya sebentar perempuan. Kenapa dia datang minta didoain masuk surga tapi kau bilang surga gak ada nenek-nenek? Nabi tersenyum, iya emang gak ada nenek-nenek di surga. Tapi kasih kabar kepada ibumu yang udah tua, ya dia insya Allah masuk surga. Dan kalau dia udah masuk surga bukan dengan bentuk yang begini dia masuk, tapi udah dirobah dibalikkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi perawan yang paling cantik di surga. Ya Allah, pengen masuk surga? Gak murah, mahal. Sahabat seperti tadi kita dengar Syekh Ridwan, mereka korbanin segala demi meraih surga. Gak ada yang bisa dapetin surga lah, karena surga amin lah. Nabi berkorban, berbuat amal saleh. Kita sungguh-sungguh hidup di dunia ini, habisin seluruh hidup kita untuk Allah, kita bakal dapat surga. Wah, cuma mimpi, mimpi. Berbuat dari sekarang. Kita gak dituntut banyak sama Allah. Kita dituntut cuma jadi orang yang baik. Hamba-hamba yang salah. Hamba Allah yang berkata. Jalani kewajiban kita sama Allah. Sholat lima waktu kita. Yang wujud kemaksiatan. Apa yang Allah perintahkan kita jalani. Apa yang Allah larang kita jauhi. Tentu aja Allah minta. Kita masuk surga ke Allah Subhanahu Wa Taala. Gak sulit sebenarnya. Kalau kita mau, kita minta sama Allah. Gak cukup cuma dengan minta doang, tapi dengan berbuat. Terus yang paling untung tahu siapa yang masuk surga? Orang tua. Kita orang laki masuk surga, sekarang ya agak berat. Tapi yang paling enak orang tua masuk surganya gampang, enak jadi orang tua. Bagaimana? Nabi sama Allah Barat Sabar bilang di dalam hadis. Ini omongan bukan makan kita orang laki, tapi kepada orang perempuan. Makanya untung tuh orang perempuan kalau mereka jalan itu kan jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka berpaling dari ajaran Rasulullah, cari ajaran barat, ajaran orang-orang yang bejat, buka awalnya, kesian. Padahal surga atau orang perempuan muslimah lebih dekat daripada kita orang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, "Idza shallat al-mar'atu khamsah, wa shamat syahraha, wa hafizat farjaha, wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min abi abwab al-jannah." Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang khusus kepada perempuan, seorang wanita apabila melaksanakan sholat lima waktunya dengan benar, itu satu. Jangan tinggalkan sholat, sholat lima waktu benar. Wasaman syahrah, puasa di bulan suci Ramadan itu aja dulu. Wahafidat farjah, dia jaga kemaluannya dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Dia jaga kehormatannya, dia tutup auratnya. Pakai jilbab, bukan cuma kita hadir majlis itu, apakah pulang dari majlis mau kelana pendek lagi? Ini yang sangat disedihkan. Ini hal yang sangat memalukan. Hadir kemarin Masya Allah pakai jilbab, kadang pada bercanda. Pulang, kelana pendek lagi, na'udzubillah. Nabi bilang, wa'afidat farjaha, dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya. Dia jaga dirinya. Gak bakal dipindahin hubungan kalau gak ikat itu yang ketiga, wahabilan kerja wabah saudara, dan dia taat sama suaminya, dia bakti sama suaminya,
dia korbanin segalanya maka suaminya ini empat perkara. Kalau perempuan jalanin empat perkara aja ini, ini kuncinya maka maka perempuan empat perkara doang. Itu gampang untuk Nabi bilang begini adalah kunhuni min ayyi abwabin tadkhulu. Dikatakan nanti di hari kiamat kalau kita nih masuk surga antriannya banyak. Ini kita nih mau keluar dari pintu mesti ngantri dulu, mau masuk mesti ngantri dulu. Surga juga saingannya kita banyak. Tapi orang-orang perempuan yang jalanin empat perkara ini kalau akan ngantri masuk surga. Wallahi mereka untung, tapi jangan jadi kewajiban orang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dikatakan ntar di hari kiamat, mereka gak usah ngantri, dipanggil langsung sama malaikat, dipanggil Allah, dipanggilnya bagaimana? Untuk kulit dan kaki yang gua beli dekat di sini. Masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu yang mana yang kau sukai. Itu pintu surga di belakang. Silakan kau masuk dari mana, hanya dari genteng boleh. Itu surga ini. Gak pakai ngantri lagi dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kita semua yang laki, yang perempuan, dimasukkan kami yang terjatuh hidup dalam neraka.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman.
Jalan naik surga, kalau pada petang rahmat
Insya Allah dengan doa orang tua kita, guru kita, dan ketakwaan dan ketakwaan kita, keikhlasan kita, dan semua ini mendapatkan rahmat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senang kita akan masuk surga Allah. Karena hisab pada tahap, Insya Allah. Kita minta jangan mau dihisab kalau bisa masuk surga Allah. Sekarang buat kami saya juga hanya minta ya Allah masuk surga tak pakai hisab. Allah mengasihi kalau kita minta, ya kita minta kami sampai di sana juga. Sampai kita akan tutup acara ini dengan doa Alhamdulillah dan Alhamdulillah dengan atas. Karena semua Allah panggil sama kurma Tuhan awan yang ingin Al-Hadi bil-Hadi wal-Hadi 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 bil-Hadi wal-Had